Rocker. Akhirnya kita sudah sampai di Surabaya di Terminal Bungurasi dan pantatku ambles lur, 19 jam perjalanan. 19 jam dari perjalanan dari Jakarta. Pak, matur suwun, Pak. Oke, Brokers. Kita nunggu dulur ya, dulur siapa jenengnya Erik. Erik itu adalah duluran bonek dari Kapas Kerampung ya. Kapas Kerampung. Mari kita cari Erik dulu. Kita cari Erik yang mau jemput kita. Jelas 19 perjalanan. 19 perjalanan dari Jakarta. Demi bertemu sedulur bonek dan tubuhnya GBT apapun kulakukan. Api. Yo Brokers, akhirnya ketemu sama sedulur Erik dan Dimas. Dan Mas Dimas. Mereka lah ini yang jemput kami Brother Soccer di Terminal Surabaya Bungurasi ini. Matur suwun sebelumnya sudah direpotkan mau menjemput Brother Soccer dan oke Brokers, kita langsung ke waktunya mepet juga kita ke tempatnya Mas Erik dulu untuk naruh-naruh barang. Oke, sampai jumpa di GBT. Mangan lur, mangan. Rawon lur, jos nih. No logistik, no logika. Kita cobain dulu ya lur. Enak lur. Mangan rawon di tengah kota Surabaya, wah lebih nikmat ya lur ya, lebih terasa nampolnya ya. Ya, makanan asli kulineran warga Surabaya, rawon ya, pasti enak nih. Ayo mangan Mas Erik, oh Mas Erik habis mandi ya, wah ganteng tenan ya, boys, ayo lur, mari mangan yuk sebelum kita ke GBT untuk teriak-teriak nanti perut kosong. Diisi dulu perutnya, biar nanti kita nge-change, kita nyanyi emosi jiwakunya lebih pol-polan. Oke lur, selamat makan. Yo Brokers, kita sekarang berada di daerah mana nih Rick? Kapas Kerampung. Daerah Kert apa? Kapas Kerampung. Kapas Kerampung di daerahnya Erik nih, dekat stadion Gelora 10 November. Dekat Gelora 10 November. Dan tadi bisa dilihat nih kaki gue lagi nih, lihat. Oke lur, ini aku mau menantang diri aku sendiri mau nyeker ke GBT. Jadi mau memperingati waktu Akmal ya, Akmal bonek nganjuk itu dia nyeker. Karena serius nih lur, kuat nih lur. Kuat, insya Allah kuat. Biar bisa kayak merasakan jadi bonek kayak Akmal bonek dari nganjuk dari luar Surabaya yang nyeker karena sendalnya putus waktu itu ya. Pas pertandingan Derby Jatim ya. Pas pertandingan Derby Jatim ya. Kita lihat dulu nih videonya waktu Akmal nyeker di GBT. Bonek tuh, bonek nganjuk nih ya, udah nekat dari nganjuk estafet pindah-pindah bis. Akhirnya bisa orang ikut. Pakai alas kaki ya? Hah? Orang pakai alas kaki. Ya? Lihat nih, enggak pakai alas kaki loh, lihat tuh. Nyeker loh. Nyeker loh. Kamu nggak pakai sepatu ya? Sendalmu mana? Copot. Gila. Oke lur, udah ngeliat videonya Akmal waktu di nyeker ke GBT. Nah sekarang aku mau ngerasain nih lur. Atas lagi. Oke lur, gimana kira-kira aku kuat nggak ya? Kalau nggak kuat ya tinggal pakai lagi. Sepatunya tinggal dipakai lagi. Oke lur, ikutin terus lur ya. Kita mau ke GBT. Sampai jumpa di GBT. Salam ciao. Satu nyali. Salam satu nyali. Wani. We'll be right back.
masuk jalan tol. Ini baru pertama kali nih sehidup gua naik motor tapi masuk jalan tol. Kalau bukan bonek, gak pernah ngalamin kayak gini, naik sepeda motor masuk jalan tol. Bisa dilihat nih, bisa dilihat jalan tolnya. Bonek. Bondo nekat memang ya. Halo bro. Ada subscriber. Ada subscriber. Tengar, ada tengar. Halo bro. Ternyata di Surabaya ini brother soccer lumayan banyak yang kenali ya. Emang Surabaya ini, Surabaya dan Bonek ini penuh kesan buat brother soccer. Oke, brokers, ternyata ngikutin Akmal nyeker ke GBT itu lumayan, wah gila. Insya Allah kuat ya, tapi ini kaki udah mulai terasa panas ya, kapalan nih. Kapalan bro. Kapalan, dan wah salut buat Akmal dan bonek-bonek lainnya yang nyeker ke GBT. Sebenarnya jangan ditiru juga ya. Jangan ditiru, cuma karena Akmal waktu itu sendalnya putus ya. Kalau lo dibuat-buat ya? Kalau aku bukan dibuat-buat, tapi ini merasakan perjuangan bonek Akmal dari Nganjuk yang nyeker. Cuman waktu itu kan dia nyeker naik mobil, tapi aku tadi naik sepedaan. Dan buat akun-akun IG lainnya dan channel-channel YouTube lainnya yang suka ngambil gambar brother soccer tanpa izin, nggak cantumin sumbernya dari mana, itu dari brother soccer, nggak cantumin videonya sumbernya dari brother soccer ya, jancu kamu ya. Kamu tuh bisanya nyuri gambar ya, nyuri video, nggak tahu proses perjuangan brother soccer. Tadi naik bus 19 jam. Tadi naik bus 19 jam dari Jakarta, sekarang bela-belain nyeker, terus kamu ngambil gambarnya nyolong tanpa ngasih tahu sumbernya dari brother soccer. Jancu kon. Nge-repost cuma buat komersil doang. Nge-repost tapi enggak ada pengorbanan. Nge-repost cuman buat dapat subscriber yang banyak dan follower yang banyak ya. Yeah. Tapi enggak ada pengorbanan gitu ya. Iya. Yeah. Jancuk kan. Jancuk. Oke, brokers, bagi akun-akun IG atau YouTube, okay, channel YouTube lainnya yang mengambil gambar brother soccer dengan izin ya, kami asik sama mereka, asal dicantumin sumbernya, karena proses mengambil gambar ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Capek. Selain itu butuh biaya. Belum juga ya. Ngeditnya juga capek. Nah. Oke, Lur. Sampai jumpa di dalam stadion GBT. Salam satunya. Oh, semoga ketemu Akmal ya. Akmal. Mudah-mudahan sekarang dia enggak nyeker lagi ya. Gua mau ketemu ini. Semoga sebeleran. Kita bawa poin ya. Yo. Amin. Halo. Bonek nih. Pasuruan. Waduh, jauhnya Pasuruan, dari Pasuruan loh. Pasuruan sama Banyuwangi. Saya Banyuwangi. Brokers, tampaknya gua harus menyudahi dulu nyeker, kayaknya gua enggak kuat nyeker ke GBT. Kaki udah mulai kapalan, udah harus pakai sepatu lagi nih. Maaf ya Akmal. Maaf untuk Akmal Bonek Nganjuk, aku enggak bisa ngikuti kamu nyeker ke GBT. Aku nyerah nyeker ke GBT.
Asli, ini kayaknya kaki aku udah kapalan ini. Aduh, aku nyerah. Aku nyerah. Aduh, Lur, aku nggak kuat, Lur. Maaf ya, Akmal, bonek nganjuk yang tempo waktu itu. Nyeker, aku nggak bisa ngikutin kamu nyeker sepanjang hari ini. Belum sampai masuk GBT, aku udah nyerah. Salut buat kamu. Salut buat seduluran bonek dari luar Surabaya. Bonek estafet. Bonek estafet, salut buat kalian. Buat bonek-bonek yang lainnya, jangan ditiru kalau kalian punya alas kaki, pakai. Karena ini butuh pengorbanan luar biasa ya. Aku nyerah, aku asli nyerah. Oke, pakai sepatu dulu ya. Ciao. Salam satu nyale. Yoho brokers, akhirnya kita sudah di pelataran masjid di dekat dari stadion GBT ini dengan Cak siapa nih? Cak Ipung. Cak Ipung dan Cak Adi Burniu dan AA nih dari Bandung apa dari mana nih? Pak. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Surabaya. Oke, Cak wakili Bandung. Cak, ini pertandingan laga terakhir ya. Kita tahu antara Persebaya melawan PSIS. PSIS Semarang. Aku yakin menang lah. Soalnya away kemarin kita kalah dengan PSIS 1-0. Dan sekarang aku ingin Persebaya kali ini untuk laga terakhirnya bikin kejutan lagi buat bonek. Berapa skornya? 3-0 lah. 3-0. Oke, brokers, segitu aja dulu. Dan oh ya, ini dari mana Mas Bonek? Bonek working class. Working class hero, kelas pekerja nih, kelas yoi. Pekerja. Karena kebanyakan bonek itu adalah mayoritas dari kelas pekerja ya. Iya. Dan semua juga hampir mungkin hampir mayoritas supporter di Indonesia ini adalah kelas pekerja dan kelas pekerja. Hidup working class. Hidup. Ya. Mungkin bonek dari dulu dicapnya maling gorengan, sebenarnya enggak maling gorengan, kita beli gorengan. Oh iya, itu salah satu persepsi aja. Sekarang bonek udah dewasa lah ya. Dan patut kita turunkan kepada bonek-bonek muda lainnya, bonek-bonek cilik, bahwa bonek itu nggak seperti itu loh. Oke, ciao. Yo brokers, akhirnya ketemu subscribers. Siapa jenenge? Krisna, kamu umur berapa, Kris? 11 tahun. 11 tahun. Kesini sama siapa? Mama. Sama mama. Perkenalkan, mamae. Oke, Krisna bonek dari mana? Cambangan. Cambangan. Kamu nggak sekolah hari ini? Sudah tadi. Sudah tadi. Dan ini adalah bonek cilik, harapan masa depan bonek ya. Dan, oh ya, sama siapa juga nih? Sama Nindi. Nindi, siapa lagi? Ini Alif. Dan ya gini ya, kalau kita damai, damai itu asik. Jadi bawa sekeluarga nonton, nggak ada rusuh, nggak ada apa-apa. Enak kan kalau bawa keluarga, sekeluarga ke stadion. Dan ini kamu harapannya apa? Persebaya menang berapa? Persebaya 3 poin. 3 poin skornya piro? 3-0. Waduh, nggak muluk-muluk loh. Skornya 3-0 loh, akhir temen loh. Oke, aku mau pesen apa buat ini, pesan-kesan buat Persebaya apa ke depannya? Tambah api. Tetap solid. Pemain favoritmu siapa? David Da Silva. David Gundul Da Silva. Oke brokers, kita sudah mau masuk dan pertandingan juga sebentar lagi mau mulai. Dan sampai jumpa di tribun. Ciao. Dadah.
udah lama nggak ke GBT, akhirnya ke GBT lagi di Tribun Barat ini ya. Barat, dan kami sekarang bersama sama dengan adik bonek cilik nih, dari siapa jenengnya? Malif. Malif, kamu? Hah? Hilda. Kamu umur berapa berdua, kelas berapa? Kelas 2. Sejak kapan ngefans jadi bonek Persebaya? Hah? Siapa yang ngajarin? Ayah, mana ayahnya? Wah, ini nih. Ayahnya. Mas, ini ngajarin anaknya jadi bonek, gimana cara-cara giatin ya? Apa yang dibilangin ke anak? Gak apa-apa, namanya juga jiwa-jiwa Persebaya. Oh gitu? Dan, iya. Dan sering nonton Persebaya pastinya? Sering, setiap kali pertandingan pasti nonton. Ini sampai babak kedua sekarang masih 0-0, kamu harapannya berapa skornya? Hah? 2-0. Oke. Okay. Mau pesan khusus nggak buat Persebaya ke depannya sama bonek? Apa? Makin maju ya, makin sukses. Kamu apa? Sama. Siapa pemain kesukaannya? David Gundul, David Gundul da Silva ya pasti ya. Siapa yang golin siapa? David juga. Oke, Brokers. Ini adalah bonek cilik ya, harapan masa depan bonek Persebaya. Dan pastinya masih banyak lagi bonek cilik lainnya di GBT ini. Oke, mungkin kita istirahat dulu menunggu babak kedua mulai. Ya.
karena pertandingan udah selesai antara Persebaya melawan PSIS Semarang. Dan gila, ini pesta flare nih. Karena ini soalnya pertandingan terakhir nih. Kemarin di kandang Persebaya di GBT untuk Liga 1. Wah, gila nih. Dan kemarin waktu PSIS Sleman juara Liga 2 kayak begini juga. Tapi ini flare-nya luar biasa, lebih banyak. Banyak. Gila. Ini asap semua nih di stadion. Ada bonek dari Panzer Snacks, nyalain flare juga. Gila. Bisa dilihat kayak di Turki, coy. Kayak di Turki nih ya. Anthem PSIS loh. Anthem PSIS kita dengar. Coba kita lihat. Marilah berdoa untuk pemuda.
balik dari GBT, bonek berusaha untuk lewat tol lagi, tapi kayaknya nggak boleh sama Pak Polisi dihadang. Akhirnya kita udah pulang, tadi pertandingan udah selesai dan akhirnya Persebaya bisa menang 1-0 di pertandingan kandang terakhir ya. Benar, tebakan gua, tebak skor benar 1-0, tadi ada bonek Gresik nanya, "Mas, tebak skor berapa mas sampean?" Ya, di DM Instagram ya? Ya, DM di Instagram dan sekarang kita... makasih matur suwun untuk bonek, seduluran bonek dari Kapas Krampung, Mas Dimas dan Mas Erik ya, yang sudah membantu kami Brother Soccer jemput tadi di Terminal Bungurasi, dan semoga ini menjadi kesan buat kami pulang ke Jakarta ya, dapat seduluran baru lagi. Semoga dari kota-kota lain kita dapat seduluran lagi, dapat saudara lagi, dan mudah-mudahan di vlog berikutnya dapat seduluran bonek dari kota-kota lainnya, dari bonek di daerah lainnya. Kali ini kan bonek di Kapas Krampung, dan kamu bonek apa? Oke, Brokers, tadi kita ketahui closing pertandingannya gila, rame banget flare-nya ya ini. Full flare ada, Panzer biru juga ada flare-nya. Ini bonek juga, wah keren. Bonek juga, dan ini kayaknya flare terbanyak di Liga Indonesia ya. Iya. Kayaknya denda enggak tuh ya? Enggak tahu deh, ini kena denda enggak nih Persebaya nih, gila banget. Tadi tuh stadion begitu banyak flare sampai asapnya menuhin sampai bengek gua. Dan ada yang mau disampaikan nggak Dimas sama Erik? Jangan malu-malu. Kalau malu nggak pakai celana ya. Kalau malu itu nggak pakai celana. Ayo apa? Sampaikan apa? Gimana tadi ketemu Brother Soccer? Tambah jalurnya, tambah laris aja. Oh, tambah laris. Amin. Tambah keren. Amin. Pokoknya subscribe ya. Subscribe dan juga follow Instagram Brother Soccer 2018. Dan untuk saudara-saudara di klub manapun, supporter manapun, tunggu kedatangan kami di kota kalian, oke? Dan sekarang kita mau makan kulineran soto ayam Cak. Siapa nih? Pak Padri. Pak Padi. Soto Lamongan Cak Padi di Kapas Krampung. Di Kapas Krampung. Oke, kita lihat. Ayo, Erik ya. Sampai jumpa kembali. Dan Dimas, sampai jumpa kembali. Nanti main lagi kita ke sini. Lo nggak say ini. Thank you, matur suwun, Mas. Masku, Mas Broku nih. Cak Bro. Oke, tinggal nunggu Grab nih ya. Ciao. Sekarang bonek kita udah gak rasis. Bonek kita sekarang berubah. Ini ada uang. Ada uang. Beli tiket.